Terus itu debit terbang melayang di depan drone ku, teman. Seperti mencari sesuatu. Apa jangan dia mencari korban? Wah, tiba-tiba drone ku error, teman. Gak bisa dikendalikan. Kenapa drone ku, teman? Wah, drone ku kenapa, teman? Gak bisa dikendalikan. Halo, teman-teman. Kembali channel Alim Joy. Oke teman-teman, kali kita bakal coba terbangin drone untuk mencari sosok dari Dogde, teman-teman. Dogde adalah sosok anjing yang telah disiksa oleh prototipe, teman-teman. Sampai perutnya terpotong dan kakinya nggak ada, teman-teman. Hanya badan dan kedua tangannya, teman-teman. Oke. Di sini aku udah siapin drone dan kita langsung aja mencari sosok Dogde itu ya. Di tempat yang aku tahu infonya ada di dekat sawah, teman-teman. Dan kita bakal coba mencari bonekanya. Saat kita sudah menemukan bonekanya, kita bakal mencari sosok Dogde yang menyeramkan itu, teman-teman. Oke, kita langsung aja terbangin drone-nya, teman-teman. Let's go. Oke, teman-teman, drone aku udah terbang. So, langsung aja kita fokus mencari sosok Dogde itu ya. Kita bakal coba mencari bonekanya dulu, teman-teman. Kata orang sih bonekanya ada di sekitaran sini, teman-teman. Info yang aku dapat. Oke, kita fokus aja, teman-teman. Kita bakal coba ke deket sini, teman-teman. Ini. Oke. Di sana ada rumah, teman-teman. Tuh, rumah kecil sebelah kanan. Oke, kita fokus ya. Oke, coba kita cari deket sini. Wow. Aku melihat sesuatu, teman-teman. Di deket sana. Aku melihat sesuatu. Warnanya oranye-oranye gitu, teman-teman. Coba aku fokusin. Kita bakal coba mendekat, teman-teman. Jelas. Apa nih, teman-teman? Wow. Ini sepertinya boneka Dogde, teman-teman. Oke, kita bakal lebih dekat lagi. Kita bakal lebih dekat. Oke. Iya, teman-teman. Ini jelas. Ini boneka Dogde. Oke, kita fokus. Wow, creepy banget, teman-teman. Jelas, itu boneka Dogde. Oke. Tuh. Tangan dan kakinya warna merah. Dan seluruh badannya warna oranye, teman-teman. Wow, jelas ini boneka Dogde, teman-teman. Yang masih utuh. Dan kakinya masih utuh ya. Kalau Dogde itu udah tersiksa. Dan kakinya itu sudah nggak ada, teman-teman. Terpotong oleh prototipe yang jahat. Oke. Kita bakal fokus mencari sosok dari Dogde itu, teman-teman. Kita sudah menemukan bonekanya di sini. Wow, itu ada orang. Wow, sepertinya itu pengantar paket, teman-teman. Oke. Coba kita ke atas lagi. Wow, ada rumah di sana, teman-teman. Di sana lagi ada rumah juga. Dan lebih panjang. Wah, itu Dogde, teman-teman. Tangannya seperti terikat. Dua tangannya. Wah, terlepas, teman-teman. Wow. Tiba-tiba menghilang, teman-teman. Astaga. Jangan-jangan Dogde sudah menjadi hantu yang menyeramkan, teman-teman. Astaga. Jelas. Dan suaranya creepy banget, teman-teman. Suara dari Dogde tadi. Oh my god. Oke. Kita cari sosoknya lagi, teman-teman. Tiba-tiba menghilang. Sosok dari Dogde tadi. Dan dia terlepas dari talinya, teman-teman. Oh my god. You can't be here. Oh my god. You can't stay. Oh my god. Itu, teman-teman. Itu si Dogde. Astaga. Dia merangkak, teman-teman. Merangkak karena kedua kakinya sudah nggak ada, teman-teman. Astaga. Creepy banget, teman-teman. Astaga, jelas itu Dogde. Astaga. Oke. Tiba-tiba menghilang lagi, teman-teman. Oke. Kita sudah melihat sosok dari Dogde yang menyeramkan, teman-teman. Dan kasihan banget ya. Kedua kakinya nggak ada, teman-teman. Karena terpotong. Oh my god. Jahat banget prototipe, teman-teman. Oke, kita fokus.
karena Dog Day ini udah menjadi jahat, teman-teman, karena dirasuki oleh beberapa boneka dari prototipe, teman-teman. Oke, di sini ada mobil, teman-teman. Ada monster juga. Oke, coba kita cek mobilnya. Apakah mobil ini membawa korban dari prototipe, teman-teman, atau korban dari Dog Day yang sudah menjadi jahat, teman-teman. Oke, kita fokus. Oh, bukan, teman-teman. Sepertinya ini galon ya. Galon air, teman-teman. Tuh. Warna biru-biru gitu. Apa jangan-jangan itu LPG? Kurang jelas sih. Oke, coba kita fokus saja sama mobil ya. Coba kita ke depan. Oke. Wow. Oh, itu Dog Day, teman-teman. Tuh, matanya menyeramkan, teman. Tepat-tepat. Wow. Tiba-tiba drone ku error, teman. Oke. Langsung normal. Astaga. Itu jelas. Si Dog Day menyerang drone ku, teman. Oh my God. Creepy banget, teman. Oke. Tuh, oke. Ini ada rumah, teman. Coba kita cek. Apakah ada yang aneh sama rumah ini? Apa jangan-jangan ini penjara dari Dog Day rumahnya, teman-teman? Oke, seperti bukan. Nggak ada tanda-tanda. Oke, bukan, teman-teman. Oke. Asli. Astaga, creepy banget, teman-teman. Sampai aku gugup. Oke. Kita fokus mencarinya. Itu Dog Day, teman. Tiba-tiba melompat di depan drone ku, teman. Jelas itu Dog Day. Oh my God. Astaga, kenapa aku mulai merinding, teman? Astaga, creepy banget, teman. Sosok dari Dog Day tadi. Apalagi tadi dia menyerang drone ku, teman. Oke, kita harus berhati-hati ya. Wow. Itu Dog Day, teman. Oh, dia terbang, teman. Oke. Tadi sempat drone ku error, tapi normal lagi, teman. Terus itu Dog Day terbang melayang di depan drone ku, teman. Seperti mencari sesuatu. Apa jangan-jangan dia mencari korban? Wow, tiba-tiba drone ku error, teman. Gak bisa dikendalikan. Kenapa drone ku, teman? Wow, drone ku kenapa, teman? Gak bisa dikendalikan.